Madura United U20 akan menjamu BSM Makassar U20 di Madura United Training Ground Pamekasan pada hari Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Oktober 2023. Berikut persiapan skuad Laskar Sape Kerap Ngode. Gelandang Madura United U20 Slamet Wahyudi menyampaikan persiapan tim berjalan lancar. Bahkan dia menyuka Sar U20. Dia pun berjanji akan tampil maksimal pada laga nanti. Persiapan tersebut tidak terlepas dari kerja keras selama latihan sejak selesai jalani laga tandang pada pekan pertama ke Markas Bayangkara Presisi Indonesia FC U20. Pada pekan sebelumnya, Madura United hanya bisa membawa pulang 1 poin dari 2 laga yang dimainkan. Untuk pertandingan besok, saya rasa tim rekan-rekan dari Madura United 20 100% siap menghadapi PSM Makassar besok. Kita udah berlatih keras kurang lebih 1 minggu setelah dari Bayangkara. Kita berlatih keras dan besok akan tampil semaksimal mungkin. Febriansyah Dwi Putra Rifai, Ahmad Rian, Syahid Wijtahidi, KTV Sport melaporkan.